aja kayak gitu, semua di nyium lagi nih. Lah aku cium monyet aja anjir. Beda server, yes, lu kan Islam. Iya juga ya, gua kan Islam. Stay halal, brother, stay halal. Alter ego. Astaga! Woi! Bara anjir! Astagfirullahaladzim. Ya tapi lu sering lihat dong gamer-gamer cewek yang cuma jual seksi doang nggak bisa main, oh, ya dong banyak banget dong. So what you think about that? Aku bodo amat sih. Aku soalnya aku dulu pernah pas bener-bener baru awal masuk e-sport sering dibilang tuh kayak pemanis doang, oh kayak selalu main game modal buka kayak nggak ada skill gitu. Kalau aku sendiri aku membuktikannya kayak ya gua nggak sebatas yang lu pandang segitunya aja. Alhamdulillah ada prestasi. Kelas kabiwa. Kayak kelas. Jadi lu punya prestasi-prestasi yang harus ini. Juara alhamdulillah back to back juara sini ya. Wow. Kamu juara? Aku prestasi aku, ngeliatin orang juara. Karena tugasku kan sebagai brand ambassador, kalau kalian bilang kan pro player. Oh. Guys, pentingnya kalian memahami tugas seorang brand ambassador dan pro player, ah guys. Brand ambassador itu, aku sering banget tahu nggak sih guys, dapet kayak dibanding-bandingin, kayak BA berprestasi, BA inilah guys. Tujuan aku adalah mempromosikan, mengenalkan e-sport, Onyx e-sport itu apa, ya guys. Sebenarnya itu terus tapi masih banyak yang salah paham gitu. Terus aku tuh lebih ke entertainnya guys, lebih menghibur ke viewers. Jadi kalian tuh kadang suka salah paham gitu anjay. Aku tuh dibanding-bandingin kayak gak punya prestasi. Iyalah cowok, gue mau prestasi apa? Tugas gue sebagai brand ambassador cuman mempromosikan dan mengenalkan doang anjir. Lu bisa apa? Lu bisa apa? Prestasi gue banyak guys sebenarnya. Aku bisa membuat orang tua aku bahagia sekarang, ngasih uang ke orang tua aku itu kan menjadi prestasi, ngasih buat diri sendiri walaupun aku tidak punya prestasi dalam bidang akademik atau apalah itu, tapi aku berhasil membahagiakan orang tua aku sendiri, itu sebuah prestasi menurutku. Dan dapatkan followers banyak itu menjadi prestasi juga buat aku. Nah, kalau aku tuh suka kesel lah guys, sebenarnya aku pengen curhat aja sih sama kalian, sama orang-orang yang kayak gitu. Banyak orang yang suka sama lu, yes. Iya, tapi kan kadang tuh banyak yang banding-bandingin sama BA-BA lain. Sebenarnya aku nggak masalah, cuman kayak orang-orang tuh kayak nangkepnya beda gitu loh guys. MPL, emang MPL udah mulai? Coba aku lihat dulu ya. Weh, masuk podcast Dedi juga prestasi deh, bener. Terus banyak yang bilang kayak kenapa sih Dedi tuh ngundang Kayes, kayak nggak ada BA lain aja guys.
aku juga nggak tahu kenapa Dedi tuh ngundang aku. Kayak itu tuh emang timnya Dedi gitu loh guys yang milih aku juga nggak tahu. Walaupun aku tidak ada prestasi, mungkin aku bisa ngasih value. Aku punya value nggak sih? Ya nggak? Kan? Gue nggak maksa padahal. Anjir, 8 menit lagi, jancuy. Kalian nge-spam MPL, orang 8 menit lagi, kocak lu. Anjuy. At least lanjutin kuliah biar ngadremin orang. Buat apa, guys? Sebenernya kuliah tuh biar orang sih, guys. Masing-masing. Cuman, karena aku udah mikir, kalau aku tuh kayak nggak bisa deh nerusin kuliah. Kenapa? Karena satu, otak gue udah nggak bisa dipakai buat pikir lagi. Kayak aku cuma mau belajar public speaking aku, yang lain-lain nggak guys. Yang bisa aku raih. Daripada kalau misal kuliah aku lanjutin percuma, cok. Aku nggak keotakan, anjir. Improve terus ayah, yakin ayah bisa M4, yakin ditambah doang ayah Kelly tanah suci. Amin ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Amin guys. Jancuy, aku tadi mau lihat ayah Udil, kenapa tiba-tiba hilang? Aduh, bentar guys, aduh mana ya guys? Aduh tadi Udin bilang apa ya? Aduh anjir lah kok hilang ya guys. Sabar aku sedang mencari nih guys. Aduh kok hilang guys. Coba guys kirim lagi guys. Aku penasaran deh isinya apa. Amin tadi apa ya? Aduh guys tolong guys cariin guys tadi mana ya? Itu penakan ayah Ulil. Oh, penakan kok kira anaknya anjir. Tolong dengan ribu aja. Lino. Nih, mana kira? Ini kira nih muas nih. Bawah. Mana anjir? Kan. Oh ini improve terus ayah, yakin ayah bisa M4, yakin ditambah doang ayah Kelly tanah suci. Amin ya Rabbi. Amin. Yuk bisa yuk. Aminin guys. Onik dan Ae. Ada udah backstreet tuh Dino. Backstreet? Tingkatnya ke Dino. Ada yang udah backstreet. Aku nggak tahu sih guys, coba tanya aja mereka ya. Tapi kalian jangan terlalu berekspektasi sih guys. Takutnya nanti kalau